prosesi pemotongan tumpeng ini merupakan sebagai bukti tanda bersyukur bahwasanya Nurul Huda sudah memasuki waktu yang ke-13. Nurul Huda telah berulang tahun yang ke-13. Semoga Nurul Huda bisa semakin bermanfaat bagi masyarakat Indonesia. Amin ya rabbal alamin ya. Ini merupakan ajang rangka milad TKPPA Nurul Huda yang ke-13 dan untuk simbolnya yaitu pemotongan tumpeng yang akan dilakukan oleh Ibu E.H. Sonia S.Pd.I. selaku Kepala Sekolah TKPPA Nurul Huda dan juga Bapak Haji Aulia Mantap selaku Ketua Masjid Nurul Huda. Persilakan kepada Ibu. Hadirin dimohon untuk menyaksikan acara bersama-sama. Ini adalah proses pemotongan tumpeng. Mari sama-sama kita doakan semoga Nurul Huda, TKPPA Nurul Huda ini kedepannya semakin bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, luar biasa sekali dedikasi yang telah diberikan kepada dari Kepala Sekolah TKPPA Nurul Huda Ibu Ena Sonia dalam membangun TKPPA Nurul Huda ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh guru-guru yang telah ikut berpartisipasi dalam membangun TKPPA Nurul Huda ini. Dan juga kepada pos persatuan orang tua santri. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih banyak kepada warga, kepada bapak, ibu yang telah mendukung anak-anak muridnya untuk mengaji di TKPPA Nurul Huda. Ya, luar biasa sekali, subhanallah. Oh, teman-temanku, silakan. Ya, teman-teman, tidak apa-apa. Silakan, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Ini dia, prosesi rakyat TKPPA Nurul Huda yang ke-13. Luar biasa. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Bapak. Kami sampaikan, subhanallah, ya. Prosesi pemotongan tumpeng sudah baru saja kita lakukan dan laksanakan. Dan kemudian terima kasih banyak kepada Ibu Ena Solina dan juga terima kasih banyak kepada Bapak Haji Aulia Mantan. Acara selanjutnya yaitu pemberian bingkisan kepada anak yatim. Ini diberikan secara simbolis. Silakan kepada adik-adik yang menjadi pelaksana untuk acara bingkisan anak yatim, kami persilakan. Ya. Yang perlu ibu-ibu ketahui bahwasanya TKPPA Nurul Huda ini juga memberikan bingkisan kepada anak yatim. Ini merupakan sebuah bukti bahwasanya TKPPA Nurul Huda konsen kepada anak-anak yatim untuk pemberdayaan mereka supaya mereka bisa menjadi anak-anak yang soleh dan juga soleha. Amin ya rabbal alamin. Yang kami persilakan, ini merupakan pemberian bingkisan kepada anak yatim secara simbolis. Silakan ibu bisa di yang akan memberikan adik-adik. Subhanallah ya, saya beri tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik TKPPA Nurul Huda ini memberikan santunan kepada anak yatim. Adik-adik foto bersama dulu, silakan ya, foto bersama dulu untuk sesi dokumentasi. Silakan ibu. Silakan ibu mau foto bersama, silakan. Yang ini merupakan sebuah bukti bahwasanya di TKPPA Nurul Huda mengajarkan santri dan santriwatinya untuk senantiasa berbagi. Berbagi kepada siapa? Berbagi kepada orang lain, khususnya kepada anak yatim piatu. Luar biasa sekali program yang telah diberikan kepada TKPPA Nurul Huda. Terima kasih banyak kami sampaikan kepada adik-adik ya. Luar biasa, semoga segala cita-citamu dapat terkabulkan ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebentar lagi. Oke, sebelum saya memulai acara Local Fashion Show, saya ingin mengetahui
bagaimana antusiasme dari ibu-ibu dan juga adik-adik yang ada di sini ya. Ketika kakak bilang, apa kabar hari ini? Jawabannya, sehat-sehat, yes. Begitu ya. Apa kabar hari ini? Jawabannya, yes. Iya, kakak mau tahu dulu suara antusiasme dari seluruh peserta yang ada di sini ya. Baik itu yang lomba ataupun yang melihat. Kakak pengen tahu, kawannya pengen tahu. Kalau belum melihat, kawannya tidak akan meneruskan ya. Oke ya, siap ya. Coba. Apa kabar hari ini? Coba. Ini kawannya bagi dua. Yang ini kubur sebelah kanan, yang ini kubur sebelah kiri. Siapakah yang paling meriah? Ya, kakak mau tahu ya, mana semangatnya yang paling semangat. Oke ya, siap ya yang kubur kanan. Oke, siap sepertinya ya. Sambil kipas-kipas, gak apa-apa. Ya. Kalau saya dingin dong, dingin. Pakai kipas-kipas ya. Gak bercanda ya. Apa kabar hari ini? Wah, luar biasa. Yang kanan nilainya 85. Semangatnya. Yang kiri semangatnya jangan kepala ya. Sudah siap semuanya ya? Sudah, bagus. Apa kabar hari ini? Wow, hanya 95. Wow, luar biasa ya. Ternyata disemangati. Dan saya tahu pasti sekarang semuanya akan semangat. Coba kakak ulangi lagi. Apa kabar hari ini? Wow, sepertinya teman-teman yang di sini sudah tidak sabar untuk melihat fashion show. Kita lihat adik-adik kecil kita sudah berdandan cantik-cantiknya. Bukan ala Syahrini ya? Bukan ya? Ala Syahrini malah bang kerudung ya? Oke, panitia bisa memberikan ini data-data anak-anak siapa yang akan menjadi lomba fashion show. Oke, sepertinya adik-adik sedang mempersiapkan diri mereka untuk menampilkan performa terbaiknya. Mereka sedang make up loh, ternyata aku ya. Mereka sedang make up ya, gak apa-apa. Sambil kita mengisi waktu kita, sebelum kita memulai lomba fashion show, bagaimana kalau kita menyaksikan hadrah terlebih dahulu. Ya, kepada tim hadrah kami persilakan ya. Berikan penampilan yang terbaik untuk jamaah yang ada di sini. Oh.